PFN, penasaran nggak dengan siapa nih saya berada? Barusan kalau ngedengar suaranya, ini di podcast Cerita di Balik Layar PFN kedatangan tamu spesial. Siapa dia? Barusan yang main harmonika luar biasa, ini yang akan menemani saya selama 30 menit ke depan. Dan siapa lagi kalau bukan dengan cewek cantik, mojang Bandung. Namanya Sarah Putri, apa Halo. kabar? Ini dong? Apa kabarnya sih? Halo, sini? apa kabar, nah. sobat Pfn? Keren banget ya, keren banget mainnya. Aduh, aduh, makasih aduh, mbaknya Itu, itu, itu barusan uh, uh, ada, ada, ada ininya enggak sih? Ada notnya nggak sih kalau pas main barusan? Hmm, ada dong. Oh, ada notenya. ya? Ada, ada, ada. Bisa <laughs> kayak main aja gitu ya? <laughs> Jadi ini, uh, Mbak. Sarah hmm. Saputri ini, hmm? ini luar biasa. Ini mau Bandung, jadi saya pengen manggilnya apa nih? Teh, teh, nenek, teh, Sarah. Teh, Boleh teh, Sarah, teh, Sarah, <laughs> teh, Sarah ini benar-benar <coughs> lagi siap-siap uh, sebuah konser acara di Pfn. <coughs> jadi buat <coughs> teman-teman Pfn yang nonton, hmm. yang nanti tanggal 8 bisa hadir ke Pfn. Hmm. Ini saya kasih spill nih ya, spillnya adalah ada konser mbak sarah bersama harmonika nusantara Betul. dan sedikit informasi buat teman-teman semua buat ya. sahabatnya pfn apa sih harmonika nusantara ini ini adalah perkumpulan mm -hmm. komunitas yang benar-benar ingin memajukan ekosistem pemain harmonika catat hey. pemain harmonika indonesia mm -hmm. dan di sini cukup menarik karena ternyata uh, komunitas ini ingin sama-sama meningkatkan kualitas dan juga Uh, kuantitas karya-karya pemain harmonika Indonesia Dan anggotanya dari Sabang sampai Merauke Betul Dari Sabang sampai Merauke Dan ini tentu saja tujuannya ada edukasinya ada, Betul Ada, ada inovasinya, Betul, ada, hmm. ada ide dan juga dari uh, musik-musiknya mungkin ya nanti ya Karya ya, ya. Karyanya karya. Nah ini juga yang ingin kita tanya lebih hmm. jauh hmm. sama... Teh Sarah, uh -huh. ini gimana sih kok bisa tertarik dengan harmonika? Waduh, oh, waduh. <laughs> ya, ya, itu selalu ya jadi menarik buat saya kalau udah ditanya uh, pertanyaan itu. Cuman mungkin saya ingin mengkonfirmasi dulu. Untuk tanggal 8 yang di PFN itu bukan konser saya. Tapi okay. lebih kepada hari ulang tahun dari harmonika Nusantara itu sendiri. Ah. Dari asosiasi harmonika Nusantara yang ke satu... Jadi, <laughs> jadi acaranya balita, 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 masih balita, balita ya satu tahun. Nah, uh, jadi acaranya untuk semua pemain harmonika se-Nusantara pastinya ya. Wow. Hmm, gitu. Jadi dalam rangka ulang tahun <laughs> pertama. Betul. Harmonika Nusantara. Oke. Okay. <laughs> ya, saya confirm dulu ya. Sip, 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 sip. Okay. Thank you informasinya. Ya, dan mungkin berikutnya pertanyaan yang tadi ya. <laughs> Kenapa bisa tertarik dengan harmonika ya. alat musik harmonika atau lebih kepada asosiasi harmonika nusantaranya? alat, musik alat musik ya musiknya dulu iya ya. yeah. okay. <laughs> <laughs> ya, lucu ya <clears throat> kalau saya tarik ke belakang mungkin karena saya terinspirasi oleh Kang Hari Pocang dimana-mana setiap ada yang bertanya pasti saya selalu menceritakan yang memang apa adanya gitu hmm. ya Kang Hari Pocang itu adalah sosok yang benar-benar menginspirasi saya Uh, dalam bermain harmonika uh, saya mendapatkan banyak insight bahwa oh harmonika tuh bisa take advance seperti itu gitu main harmonika tuh bisa uh, banyak apa ya sound yang dikeluarkan gitu dan sangat ekspresif Nah itu Kang Hari Pocang awalnya. Umur berapa ketemu Kang Hari ya? Ay, Karena Kang Hari itu udah legend banget nih ya buat eh uh, du uh, dulu waktu saya masih muda. Nah, anda <laughs> sekarang juga terlihat sangat muda. Waktu masih muda Kang Hari itu luar biasa gitu. Ketemunya umur berapa? Saya penasaran. Aduh aduh. Umur berapa ya? Mungkin tahun berapa ya? Di tahun berapa gitu? Ya? Saya penasaran umur berapa suka harmonika itu loh? Oh oke, okay. mungkin aduh 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 dari kecil kan ya masih ya? Enggak enggak, justru saya ketemu sama Kang Harip Pocang itu di tahun 2012. 2012, iya. oke. Okay. Mm -hmm, jadi Masih SMA, udah masih SMA ya? Enggak dong. Oh, enggak. <laughs> ini udah udah lumayan <laughs> ini. <laughs> lumayan <laughs> muda. Lumayan oh, muda ya. Iya, tahun 2012 saya ketemu Kang Hari Pocang di uh, ruang putih, di situ ada komunitas ruang putih. Okay. Uh, dia perform dan kemudian jadi guru saya dan hmm. saya ikutan komunitas Bandung Harps Project. Jadi kita dibimbing, dibina di situ. Oke. Okay. Oh, gitu. Jadi nonton konser, nonton perform, perform terus kepengen gitu ya? Betul, iya, Betul, karena saya bingung itu suara apa. Saya kan sejujurnya pengen jadi gitaris nih, cuman gak kecam, apa gak kesampean <laughs> ya. Gitu kan ya? Kayak kalau jari tuh kayak kok gini banget gitu kan ya? Susah nempel <laughs> banget. Begitu dengar Kang Hari Pocang perform dengan beberapa efek ya, kayak, kayak pedal boardnya gitu, mm -hmm. pakai ampli juga gitu. Mm -hmm. Wow, ternyata harmonika bisa dimainkan dengan uh, semenarik itu gitu. Sound yang dihasilkan juga hampir mirip uh, mengejar suara gitar elektrik kalau okay. udah dikasih um, apa ampli atau mungkin efek-efeknya. Efek. Hmm, hmm, gitu ternyata. Dan seru ya? Wah, buat saya sih seru, tapi ada suka dukanya juga karena kan memang namanya latihan ya bukan hanya bosen karena nggak dapat dapat bending <coughs> itu salah satu teknik bending overblow terus juga kan ini nggak kelihatan ya mm -mm. lubang per lubang Betul. mungkin kalau piano kan kelihatan mm. gitu kan yang dipencet yang ini kalau ini kan nggak semuanya mm -mm. by feeling jadi apa yang disampaikan kita di awalannya <laughs> obrolan memang by feeling ya itu almost by feeling oh, Oke okay. ya kita menggunakan hearing skill kita nih gitu. ah oke okay. ini uh, sahabat Pfn ini yang di meja Jangan hmm? sangka ini uh, uh, ah. tas make up ya. <laughs> ini bukan <laughs> Ini bukan tas iya, make up iya, iya, ya. So Boleh dibuka uh, oh. mungkin uh, jadi penasaran karena ternyata Lihat nih uh, iya. sahabat VFN. Isinya adalah harmonika. Coba berdiriin, betul, kita tunjukin, betul, ke sini, betul. tunjukin ke sini, tunjukin ke sini. Eh, enggak. Oh my saya, god. Saya saya lebih apa? Lebih suka standby harmonika daripada standby lipstick ya. Oh oke. Okay. <laughs> Aneh ya perempuan ini ya. Ada Luar biasa ama. sekali. Oke. Okay. Terus uh, uh, dari ngelihat perform, terus pengen bisa belajar nggak hmm. uh, uh, jadi hmm. gitaris. Hmm. Sekarang harmonika tuh istilahnya bapak main harmonika tuh harmonikaris atau? Oh, haha, lucu. <laughs> harmonika player ya. Harmonika uh, player itu belajarnya gimana itu belajarnya memang sejujurnya untuk di Indonesia pada tahun-tahun itu sampai beberapa tahun, ya eh, sampai sekarang juga mungkin ya, mm -hmm. emang agak susah gitu ya masih karena mungkin segmennya mm, belum terlalu Mish pop, banget ya ini, terbatas terfair, ya iya, betul banget kan harmonika tuh nggak kayak mungkin kalau mbaknya di rumah rumah ke rumah dalam satu komplek gitu ya. Pasti ada aja deh, satu atau dua orang hmm. atau tetangga yang punya gitar, hmm. keyboardnya, hmm. Nah harmonika belum tentu kayak gitu kan, jadi Betul. agak sulit. Cuman kita bisa mengoptimalkan untuk belajar uh, langsung ke mentornya atau ke harmonika playernya itu di luar negeri ya, hmm. itu satu hmm. Hmm. atau yang sudah mahir yang memberikan edukasi seperti itu dan tarifnya juga masih belum uh, apa ya buat saya ini masih belum terlalu uh, diapresiasi seperti pendidikan lainnya sejujurnya hmm. ya ini realitasnya begitu. Hmm. Dan untuk hmm, YouTube itu banyak kok sebenarnya lesson apa tutorial Tutor, uh -um, tutorial banyak ya? sebenarnya kalau mau cari. Oke. Okay. Nah ini uh, gimana uh, <laughs> sampai akhirnya hmm. Uh, tes sarah ini hmm. bikin harmonika nusantara hmm. ya, karena kan tadi rare banget sebenarnya ya, yang betul. ini. Ini hmm. bisa senusantara gimana ceritanya ini? <laughs> ini lucu ya waktu itu uh, sebenarnya kalau harapan untuk membuat uh, organisasi ya gitu hmm. ya, tapi kita akhirnya menggunakan istilah asosiasi gitu. Uh, memang. Harapannya sudah dari awal, awal kayak lima tahun saya belajar harmonika nih kayaknya ini harus kita jadikan sesuatu gitu ya hmm. Untuk memfasilitasi para pemain harmonika yang baru mau belajar atau tertarik dengan harmonika itu bisa kita apa fasilitasi gitu Tapi ternyata baru bisa terrealisasi di tahun 2023 kemarin kan okay. Nah itu tuh karena Sarah waktu itu lagi ada um, lebih ke podcast juga tuh ya hmm, cuman hmm. virtual jadi Uh, ternyata banyak yang join dan uh, difasilitasi oleh kelas unik waktu itu sama okay. Mas Bagus, yeah, 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 yeah. which is kelas unik adalah partner kami juga mm -hmm. di Asosiasi Harmonika Nusantara. Nah, saya itu dapat pelajaran dari Kampocang, dapat ilmu, hanya saja dapat titipan juga. Artinya waktu sarah belajar tuh sarah kamu nggak perlu mikirin nggak enakan mm -hmm. atau biaya. Mm -hmm. Yang penting pada saat kamu sudah bisa, kamu harus bisa menularkan atau memberikan ilmu ah. ini ke banyak orang yang juga punya impian yang sama denganmu, mm -hmm. gitu ya. Kurang lebih begitu. Saya dititipin hal itu, saya coba untuk realisasikan dan semangat semangat daripada uh, penggagas harmonika Nusantara juga itu mm -hmm. yang menjadi energi. Kami bersama untuk bisa membuat asosiasi secara uh, atau kita bisa bilang asosiasi ini berbadan hukum, hmm. gitu. Dan okay. asosiasi Harmonika Nusantara adalah uh, asosiasi di Indonesia pertama kali yang memang memiliki legalitas, okay. gitu. Nah, berarti kegiatan dari hmm. uh, Harmonika Nusantara hmm. ini selain sharing ilmu, hmm. sharing hmm. informasi juga, hmm. Hmm. Uh, yang dilakukan apa saja ini, okay. uh, Tessara? ya kita punya tiga program yang utama mm -hmm. yang pertama itu adalah kelas mentoring sebulan mm -hmm. sekali uh, kita siapkan dari divisi pendidikan kita realisasikan silabus mm -hmm. bersama-sama mm -hmm. ya lalu uh, mentoring ini sebulan sekali difasilitasi oleh tiga mentor mm -hmm. artinya uh, tiga mentor ini sudah bisa pada saat kita breakout room gitu ya ada uh, mentor yang fokus di diatonik, kromatik dan satunya lagi biasanya untuk backup antara diatonik atau kromatik atau hmm. sebagai pembicaranya karena ada materi yang kita sampaikan hmm. terus lalu uh, di, di WA group kami juga ada kelas-kelas uh, kayak beginner, hmm. intermediate, dan advance gitu dan uh, uh, sorry, beginner, intermediate, dan kromatik kalau hmm. advance kayaknya uh, sudah tidak perlu dilatih lagi gitu ya hmm. cukup di WA group yang besar aja hmm. jadi kita punya berapa grup tuh berarti empat grup gitu mm -hmm. kan. Nah lalu program berikutnya adalah workshop. Mm -hmm. Workshop ini kita tidak terpacu oleh rundown atau uh, kebutuhan yang silabus yang dari silabus yang perlu kita realisasikan. Mm -hmm. Jadi bisa siapa saja musisi yang memang uh, memberikan apa uh, motivasi atau membicarakan tentang harmonika itu sendiri. Tapi kita juga mendatangkan narasumber dari luar negeri. Oke. Okay. Gitu. Jadi uh, harapannya adalah mendapatkan rekognisi secara internasional bahwa pemain harmonika di Indonesia juga banyak yang bagus-bagus gitu kan. Ya, kita silaturahmi lah gitu. Okay. Karena kan ini alat musik juga alat musik tradisional mereka di luar, bukan ya. di Indonesia. Bukan asli Indonesia ya bukan, harmonika bukan, ya. Bukan, bukan okay. gitu. Oke. Ya, ya, ya. Nah, ini menarik sekali ya ketika uh, akhirnya bertemu <laughs> dari peminat-peminat yang uh, uh, musik mm -mm. khususnya di harmonika gitu ya khususnya mm di -mm. harmonika sampai bisa bergabung bareng mm -mm. gitu ya bisa kumpul bareng mm. anggotanya berapa sekarang? di ulang tahun yang ke-1 ini? Uh, kayaknya nyampe di 150-an nih 150 -an. Wow. saya harus cek sih uh, paling jauh mana paling jauh? ada Kalimantan, Kalimantan Pare-Pare uh, juga ada, oh, Sulawesi um, ada okay paling jauh main kemana? Siapa pasarah. Eh sarah. Uh, ini apa saum laki saum laki tuh di ah. mana namanya menado atas? Uh, bukan bukan apa aduh astaga saum laki saum laki ayo saum laki ini saya lagi skip uh -uh. banget nih <laughs> paling jauh main di iya, sana ya saum laki di saum laki jauh lah buat saya tuh itu soalnya lumayan ya lumayan kolaborasi sama musisi di sana kah? iya ya saya lakukan kolaborasi di sana um, Anyway, ada satu lagi yang perlu kita garis bawahi dari program mm -hmm. Harmonika Nusantara yang menjadi penting yaitu mm -hmm. kita sebut karya Nusantara. Karya Nusantara, mm -hmm. ada kelas mentoringnya, mm -hmm. Workshop, ada workshopnya, ada kelas karya, karya Nusantara. Nusantara. Oke. Okay. Jadi kita uh, sifatnya berkarya, tapi mm -hmm. kita kolaboratif. Oh, Jadi okay. dari Lampung dari mana kita jadikan musik video Itu hmm. bareng kita berkarya bareng Oke okay, oke okay. Nah ini kan acaranya cukup menarik ya untuk tanggal 8 besok nih ya <laughs> Akan kolaborasi sama Kak Anof gitu ya yeah, yeah, Nah sure. ini uh, apa nih yang menginspirasi kerjasama antara musik blues uh, Kak Anof sama Teh Sarah nih Oke okay. Kalau Mas Anuf kan memang beliau uh, sebagai musisi yang juga pastinya uh, penggagas juga ya, mm -hmm. setahu uh, kita dia cukup aktif mm -hmm. dalam movement Up uh, Music movement gitu. Artinya pastinya beliau punya experience yang mm -hmm. berbeda which is kita harus coba untuk berkolaborasi gitu uh, dengan HN sendiri ya. <clears throat> Dan kita coba uh, untuk mensilaturahmikan antara Teman-teman yang ada di uh, Jakarta ini, khususnya uh, penikmat musiknya Mas Anof juga gitu, dan teman-teman, dan juga dengan um, para member dari Harmonika Nusantara, dan atau... Uh, komunitas musik lainnya hmm. yang kita tidak tidak harus batasi musik blues saja ya Oke okay. ya, kita silaturahmi gitu di situ okay. saya kan, kan dari Bandung susah nih oh, ya kan maksudnya dari Bandung tuh teman-teman kalau di Jakarta jarang kan kopdar e -e -e. yuk ya, kita manfaatin acara ini ini persiapannya apa nih untuk uh, uh, tampil bareng sama Kak Anov uh, kita pastinya nanti harus ada workshop oh, Satu okay. kan uh, lalu berikutnya apalagi ya Ba banyak sih soalnya kalau bikin acara kan seru ya, ya? Ha -ha, seru banget ini tantangannya Kayang... apa nih untuk kolaborasi besok tanggal 8 Aduh tantangannya kayaknya sangat banyak nih menegangkan ini <laughs> ya, oh ya. okay. <laughs> karena kan gini ya kita harus mencoba untuk uh, invite beberapa komunitas itu kan juga jadi jadi hal yang Baru dan baik gitu ya, mm. untuk kami yang baru berusia satu tahun gitu yeah, kan ya, betul. itu juga tantangan bagi kami dan sebuah apa, uh, kita excited banget gitu loh, bisa bisa jadi bagian dari beberapa komunitas mm. itu. Paling sisanya, kita mau mencoba untuk membuat satu aransemen yang bisa kita mainkan bersama, karena okay. harmonika player itu memungkinkan untuk... Uh, bermain tujuh orang sepuluh orang quartet atau apapun ah. yang gitu-gitu kan ya baru ada di luar lah kayak ya, ya. untuk harmonisasinya ya Betul. untuk ini mm -mm. oke okay. ini kan uh, luar biasa ya berkolaborasi dengan uh, musik blues mm -mm. ada spill lagu bocoran kah apa yang akan ditampilkan besok oh, oke okay. dari saya atau dari teman-teman Uh, dari Tesara atau dari teman apa yang boleh didengar oh, sama sahabat Pak boleh ini? sih sebenarnya gini uh, mungkin 50-50 ya okay. 50% uh, mungkin untuk pemain harmonika yang nanti akan perform atau demonstrate harmonika gitu ya kalau saya sendiri mungkin saya akan membawakan karya yang ada di album instrumental harmonika saya yang berjudul anugerah alam Indonesia anugerah nah, nah itu saya mungkin bawa satu lagu yang judulnya Joyful Chewy Day Itu nanti rencananya begitu ye cari sekarang, cari sekarang ya biar Yeay. bisa nyanyi bareng ah, Nyanyi, <laughs> nananana Bingung gak sih nyanyinya gimana? Humbling banget <laughs> no, ya okay. hmm. bareng. <laughs> Mungkin sisanya ya teman-teman uh, ya rata-rata yang memang bisa dibawakan oleh Uh, harmonika ya, mm -hmm. ya lagu-lagu populer misalnya mungkin bento atau mungkin ah, ya okay, apa okay. ya uh, kota bisa jauh mungkin ya teman-teman itu eh terlalu manis sorry terlalu manisnya selain kan memang identik banget ya dengan depannya, harmonika heh, ya gitu atau musiknya genrenya mm, mungkin blues dan campur gitu ya yang penting kita coba pengen lihat pemadukan antara harmonika dengan musik yang ada kayak gimana. Eh gitu, seru kan? banget. Nih sahabat PFN semakin penasaran ya untuk tanggal 8 pokoknya hmm. cepetan lihat di IG-nya PFN, <laughs> uh, lihat IG acaranya, langsung scanning hmm. karena di situ ada QR biar bisa dapat langsung kode akses bisa nonton. Wah, betul banget ya. Ha -ha. Nonton langsung Teh Sarah yeah. dan teman-teman dan dan yang yang pasti Kolaborasi dengan nanti sama Kak Anov ini yang ditunggu-tunggu. Waduh, ini sampai saya penasaran kenapa dipilih Kak Anov ya, atau blues yang dipilih untuk kolaborasi besok. Hmm, sebenarnya itu lebih ke kesepakatan kami ya, karena kan memang Kak Anov juga punya musik, apa cara dan delivery musiknya sendiri juga berbeda hmm. gitu kan. Nah, jadi akan menarik rasanya seperti itu. Tapi kalau dipikir-pikir, memang apa ya untuk tanggal 8 ini udah kayak festival pertama kali untuk para pemain harmonika se Indonesia sih Yeay. jadi harus banget datang harus datang ha -ha, ya nggak pernah kayaknya belum pernah sebesar ini kayaknya yes baiklah dan yeah. ini uh, mungkin uh, sebelum uh, sebelum selesai mm -hmm. uh, obrolan, ya harapannya dari Tesarah hmm. di acara satu tahun ini apa nih? <tuh> ya mudah-mudahan untuk movement dari harmonika Nusantara ini sendiri juga bisa tersampaikan tersosialisasikan ya kepada masyarakat uh, tidak hanya yang bermain harmonika saja tapi yang pecinta musik ya artinya kita ingin memberikan uh, informasi bahwa kami memfasilitasi dari segi edukasi dan pengkaryaan gitu ya jadi artinya kita juga menitik beratkan as a musician you have to uh, make your own song gitu, hmm. gitu kamu harus bikin karya sendiri gitu that's your responsibility jadi Uh, itu sangat ditekankan dalam movement harmonika Nusantara. Makanya ada karya Nusantara gitu. Jadi uh, the way you make your own video atau music video is not easy just or simple as like that gitu. Jadi mm -hmm. setiap orang tuh punya oh my god ternyata bikin karya tuh susah ya. Ada proses recordingannya apalagi ditambah dengan musik video gitu kan itu susah banget dan tidak semua musisi punya keinginan atau punya kesempatan Nah, kita fasilitasi dari harmonika nusantara untuk penggarapan musik videonya. Yeay, Kesana. luar biasa. Nih, pesan terakhir buat sahabat hmm. PFN untuk tanggal 8 apa Aduh. nih? Silakan. Pastinya harus hadir ke PFN ya. Karena di samping kita akan berkolaborasi dan kita demonstrating uh, harmonika, kita juga akan menikmati beberapa fasilitas yang memang gokil banget loh di PFN ya sini ada, uh, ini, jadi saya bantu juga. Boleh ya. Soalnya dong. memang keren loh. Harus, saya tuh lihat, Oh my God, ini sih harus banget teman-teman komunitas-komunitas yang lainnya itu uh, membuat acara di sini karena PFN juga cukup memfasilitasi untuk kreativitas masyarakat Betul. ya. Betul. Iya benar. Bakal main di black box nah, studio itu. kita loh. Saya tadi mau ngomong cuma takut <laughs> spill kan. <laughs> nanti akan nanti. main loh ini di black box studionya FN. Gimana tuh bentuknya? Yuk datang aja langsung ke Pfn. Oke, okay, uh, sahabat Pfn, kayaknya waktu juga yang memisahkan kita, mm -hmm. kita tunggu tanggal 8. di Black Box Studionya Pfn yes. dan bisa lihat langsung Mbak Sarah bersama teman-teman di acara Friday Blues One featuring Harmonika Nusantara. All right. Saya Rita M. Darwis dan Teh Sarah undur diri, pamit. Mungkin ada mm -mm. yang mau di lagi harmonikanya? Aduh, 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 aduh. Boleh-boleh ya sambil ya. Ya. Ya boleh-boleh sekali. Siap. kita aja deh. Tunggu ya di studio Black Box PFN Heritage tanggal 8 jam 19.30. Sampai jumpa.